Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mencoba upgrade mesin Vespa Sprint tahun 70 menggunakan rengkes asli bawaan Sprint 70. Upgrade-nya pakai blok TK Racing 64 mm, rekas pakai Spartan. Oke nih, berikut kita kasih tahu nih apa part yang diganti. Nah, ini kerkasnya asli Spartan 200cc. Stang CR-nya ganti punya XL. Terus ini bloknya TK Racing udah kita modif. Ini udah dihalus-halusin kulit jeruknya. Terus ini headnya pakai XL kita rubah. Kita rubah pakai Excel. Nah, ini share-nya. Nah, ini gigi borobudurnya asli bawaan Sprint 70, cuman primernya kita ganti pakai Spartan. Mana lagi? Nah, ini rengkesnya masih asli, cuman udah kita rubah. Ini masih pecoret. Nah, ini juga udah dirubah, dudukannya masih standar. Ini masih pecoret. Terus, nah, koplingnya kita pakai Spartan, cuman kanvas koplingnya kita pakai Polini. Terus karburator kita pakai 2626 Spaco. Nah, terus kita pakai bikin packing buat bloknya, ini ukurannya 4 mili. Pengapiannya pakai magnetnya Excel 150. Gigi starternya kita cabut. Nah, koilnya pakai originalnya Sprint, pakai FEMSA merah. Terus CDI-nya kita pakai TIG. Udah, kalau begitu kita langsung coba ke proses perakitan. Thank you.
Mesin sudah bulat, sudah naik ke rangka. Dikarenakan fork belum selesai di center ulang dan dudukan spakbornya belum selesai, jadi kita saksikan di video selanjutnya ya.